Halo Dandi Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hunting lagi hari ini. Kali ini kita ada di CPL 115 di Desa Sukorejo Wonosari. Kita akan nyegat kereta yang kecepatannya kali ini taspatnya naik dari 90 sekarang jadi 120. Ini dia perlintasannya dan pos PJL-nya atau JPL-nya di sini. Pos tingkat ya di sini. Oke, bagi teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Perlintasan sudah nutup. KRL dari Jogja tujuan akhir Solo Balapan sudah melintas di CPL 115 Dukuh Sukorejo. Kita masih nunggu Argo Wilis nomor KA6 dari Bandung tujuan akhir Surabaya Gubeng yang sesaat lagi akan melintas. Saksikan keseruannya. Kita sekarang hunting di atas CPL 115 di Sukorejo. KRL dari Solo Balapan tujuan Jogja akan melintas di CPL 115. KRL sudah lewat. Sesaat lagi Argo Wilis. Argo Wilis nomor KA6 dari Bandung tujuan Surabaya akan melintas di CPL 115. Argo Wilis nomor KA6 dari Bandung tujuan akhir Surabaya Gubeng akan melintas di CPL 115 Dusun Sukorejo. Argo Wilis sudah lewat. Kita sebentar lagi nunggu Lodaya dari Klaten tujuan akhir Solo Balapan. Saksikan keseruannya. Lodaya nomor KA160B dari Bandung tujuan akhir Solo Balapan sudah lewat CPL 115. Kita sesaat lagi nunggu Bengawan sama Argo Dwi Pangga yang akan lewat juga. Saksikan keseruannya. Lagi.
Argo Dwi Pangga nomor KA10 dari Jakarta Gambir tujuan akhir Solo Balapan segera melintas JPL 115. Argo Ponggo sudah lewat JPL 115. Sesaat lagi ada pengawan yang akan lewat dan berhenti di tujuan akhir Purwosari. KRL Lur sudah lewat dari Ngawok tujuan akhir Yogyakarta. Kita masih nunggu pengawan 292. Pengawan nomor KA292 dari Pasar Senen tujuan Purwosari akan melintas di JPL 115 Dukuh Sukorejo. Pengawan sudah lewat nomor KA292. Alhamdulillah hunting hari ini sudah selesai. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Kita berjumpa lagi pada video hunting kereta berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.